Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay guys. Okay, hari ni aku nak tajuk dia berkenaan tentang nama hari zaman dulu vs nama hari nama setiap hari zaman lah ni, zaman sekarang. Kalau dulu hari Ahad dia panggil awal. Manakala zaman lah ni orang panggil Ahad. Hari Ahad lah. Kalau zaman dulu hari Isnin dia panggil ahwana. Zaman lah ni panggil Isnani. Lepas tu zaman dulu panggil hari Selasa pula Jubbaru. Zaman lah ni panggil Selasa. Itu bahasa Arab lah. Hari bahasa Melayu, bahasa Melayu panggil Selasa. Haa tu. Lepas tu hari Rabu pula dia panggil, zaman dulu panggil Dubbaru. Zaman lah ni panggil Arba'a. Lepas tu zaman lah ni hari Khamis pula dia panggil dengan zaman dulu pada Mu'nasu. Min wa tu ada hamzah kecil mati, nun si sa bukan sya sa. Mu'nasu tu bagi hari Khamis. Kalau zaman lah ni dia panggil Khamis. Kalau zaman dulu hari Jumaat dia panggil Arubatu. Arubatu zaman lah ni panggil Jumaat. Zaman dulu panggil hari Sabtu panggil dia Syiaru. Syiaru hari Sabtu zaman dulu panggil. Lah ni panggil As-Sabatu. As-Sabatu. Itu saja. Ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen untuk dapat video-video lagi bermanfaat pada next video. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.